ketakutannya sangat amat besar ya, Bang? Sangat besar ketakutannya. Nama saya Sulaiman. Saya ini menyampaikan pernikahan dikit, Bang. Sedikit boleh, Bang? Saya pernah klarifikasi soal penyekapan pada diri saya. Dan saya bilang tidak ada penyekapan atau perampasan mereka terhadap diri saya. Karena saya di bawah tekanan. Dan yang benar adalah memang benar saya disekap selama 30 hari. Tidak boleh ketemu istri dan anak-anak saya. Dan ini saya meminta kepada Bapak Polri memberikan saya perlindungan hukum. Sampai saat ini saya masih trauma dan ketakutan karena di samping penyekapan itu saya dapat pukulan, ditendang, dan kepala saya ditutup dengan kain hitam. Terima kasih. Jadi ini yang bersangkutan ya. Jadi kalau dibilang bahwa tidak ada penuntutan, keluarga, istri, Sulaiman semua minta proses ini tetap diproses dan ditindaklanjuti, dan saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi itu yang terpenting, kami percayakan sepenuhnya kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, selama tahun ini Sulaiman sempat menerima teror nggak sih, Bang, dari diduga pihak Nindi ya atau seperti? Saya sepertinya, tapi saya tidak pernah bertanya. Yang jelas saya pernah hari Jumat, saya tanggalnya lupa, saya menemuin Pak RT. Karena selain itu, yang didatangi sama orang yang tidak, saya tidak itu tanya lagi. Dan jelas kalau hal-hal itu nanti saya coba akan tanya kembali. Okay. Yang jelas saya mohon dan saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik proses lebih lanjut, teknis dan sebagainya. Kami sebagai pengacara tidak bisa masuk untuk mencampuri proses teknis-teknis untuk memeriksa dan sebagainya. Bang, ada penampilan secara sekaligus terhadap korban? Biasanya kan trauma ya, Bang, untuk kemana-mana pun. Ya, sebetulnya itu perlu dilakukan nanti lebih lanjut. Yang jelas sekarang dia bekerja itu kadang sudah nggak bisa bawa mobil, ya, karena kadang kalau harus ke kota A, malah ke kota B. Dan itu disampaikan oleh istrinya, bahkan juga lupa sama anaknya kadang. Karena yang dampak pemukulannya di belakang. Dipukul di belakangnya, dan itu ada saksinya. Siapa yang memukul, ada saksinya. Masih intens untuk berobat, Bang? Kalau saya nggak nanya kalau berobat. Yang jelas, visumnya itu ada dua visum dan semua ada di penyidik. Kalau orang tanya apa yang terjadi, tanya ke penyidik. Ya, karena tidak mungkin penyidik melakukan proses hukum kalau tidak ada visum. Jadi kalau ditanyakan visum kepada saya nggak punya visum, karena yang punya visum penyidik. Oke. Ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.